John Michael Meehan lahir pada tanggal 3 Februari 1959. Dan tampaknya, kejahatan demi kejahatan sudah menjadi bagian dari masa kecilnya. Dia adalah bagian dari keluarga Amerika yang sempurna. Dengan 2 putra dan 2 putri, ayah John menjalankan Diamond Well Casino di San Jose, tempat John dan saudara-saudaranya membersihkan diri demi uang. Sejak awal, John dikelilingi oleh kejahatan dan penipuan ketika ayahnya sendiri melakukan berbagai kegiatan ilegal, mengajukan tuntutan hukum palsu, dan melakukan penipuan asuransi. Saat tumbuh dewasa, John mempelajari semua keterampilan terlarang ini dan mengasahnya hingga sempurna selama hidupnya. Fakta bahwa John cerdas juga membantu. Di sekolah, dia adalah siswa dengan nilai A. Selain itu, dia juga cukup aktif dalam olahraga dan menarik perhatian wanita di sekitarnya. Seiring dengan sifat karismatiknya, sifat-sifat ini memberinya semua alat yang dia butuhkan untuk mempelajari cara memanipulasi orang. Ayah John juga sering membual tentang koneksi mafia mereka. Dan karena itu, John juga memiliki mentalitas mafia yang tertanam dalam dirinya sejak usia dini. Menurut saudara perempuan John, banyak hal mulai menjadi sangat salah dalam kehidupan John ketika orang tua mereka bercerai. Perceraian kedua orang tuanya memiliki dampak yang signifikan pada John yang setelah lulus SMA menghabiskan sisa hari-harinya dengan bekerja sebagai perawat di rumah sakit dan menjual narkoba. Dia bahkan masuk Universitas Santa Clara, tetapi kegiatan ilegalnya selalu membuatnya mendapat masalah. Dia lebih terbiasa melakukan penipuan dan keributan serta memanipulasi wanita untuk melakukan apa yang dia inginkan. Dia akan melakukan apa saja untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Misalnya, saat dia mengambil gelas, menaruhnya di tako, dan menggigitnya sehingga dia bisa menuntut perusahaan. Demikian pula, dia akan melompat ke depan mobil untuk menuntut pengemudi karena menabraknya. Bahkan jika itu berarti cedera parah. Pada tahun 1980-an, John ditangkap karena menjual narkoba dan menyerahkan sahabatnya untuk dijadikan kambing hitamnya. John meninggalkan California dan pada tahun 1988 mendapatkan gelar Bachelor of Art dari University of Arizona. Segera setelah itu, dia bahkan mendaftar di sekolah hukum Universitas Dayton tetapi tidak pernah menyelesaikan studinya. Pada saat itulah, John mendapatkan namanya yang terkenal, Dirty John. Teman-temannya juga akan memanggilnya Filthy John atau hanya Filthy. John mendapat julukan ini karena semua aktivitasnya yang keji. Selama waktunya di Dayton, teman sekelasnya menemukan bahwa John telah menjalankan berbagai penipuan. John memiliki kartu kredit dengan nama palsu. Dia telah mengambil uang untuk suatu pekerjaan, tetapi pekerjaannya tidak pernah dia selesaikan. Seiring dengan ini, John juga selalu berteman dengan wanita yang berbeda. Dan pada saat itulah, dia bertemu dengan istri pertamanya. Seorang mahasiswa hukum yang gagal, John bertemu Tonia, seorang perawat muda yang akan lulus dari sekolah anestesi. John telah membuatnya terpesona dan berpikir bahwa John adalah mahasiswa hukum yang cerdas. Ketika John berhenti kuliah, John masih berada di daerah itu karena dia berencana menikah dengan Tonia. Pada November 1990, John dan Tonia menikah di sebuah gereja Katolik tanpa keluarga John. Menurut Tonia, John mengatakan kepadanya bahwa orang tuanya adalah pecandu dan tidak ingin mereka merusak harinya.
Pernikahan mereka berlangsung 10 tahun, di mana pasangan itu memiliki dua anak perempuan dan Tonia menyekolahkan John di sekolah perawat. Sekitar pertengahan tahun 2000, Tonia mulai mengetahui kebohongan dan manipulasi John setelah John mengajukan gugatan cerai. Dia melacak dan menghubungi ibu John yang memberitahunya tentang nama asli John, usia sebenarnya, dan biaya obat-obatan yang semuanya disembunyikan John darinya. Tonia juga menemukan simpanan obat-obatan bedah di rumah mereka yang mendorongnya untuk melaporkan John ke polisi. Pada September 2000, polisi mulai menyelidiki John. Setelah itu, John kehilangan pekerjaannya di rumah sakit di Ohio. Dan ketika dia mencoba memulai kembali di Indiana, teman-teman Tonia melaporkannya ke dewan direksi di sana juga, membuatnya kehilangan pekerjaan lagi. Pelaporan tersebut memicu serangkaian panggilan telepon yang mengancam dan meneror Tonia. Selama 14 tahun berikutnya, John mengalami beberapa masalah dengan hukum. Dia terlibat lebih banyak penipuan untuk menghasilkan uang. Pada tahun 2014, John melanggar perintah penahanan terhadapnya dan pengadilan mengirimnya ke penjara. Setelah menjalani masa penahanannya di penjara, dia keluar pada bulan Oktober. Dan dua hari kemudian, dia bertemu dengan Debra Newell yang berusia 59 tahun. Debra seorang pengusaha wanita yang sukses dan ibu dari 4 anak. Debra sendiri merasa tidak pernah beruntung dalam membina hubungan dengan seorang laki-laki. Dia pernah gagal dalam pernikahan, bahkan dia sudah melalui serangkaian kencan dengan seseorang tetapi selalu berakhir dengan kegagalan. Apalagi di usianya sekarang yang sudah tidak muda lagi. Ketika dia bertemu John di situs kencan untuk orang-orang usia di atas 50-an, dia khawatir dan sebenarnya putus asa tentang cinta. Sejak kencan pertama mereka, Debra tahu bahwa John berbeda dari teman kencannya yang lain. Dia lebih perhatian, pendengar yang baik, dan memiliki cerita yang luar biasa untuk diceritakan. Ketika John mencoba mengajak Debra berhubungan secara seksual pada kencan pertama mereka, Debra menolak. John meminta maaf dan merangkai kata lain untuk merayu Debra. Seiring berjalannya waktu, akhirnya keduanya menjalin hubungan yang stabil. John menceritakan banyak kisah kepada Debra tentang hari-harinya di Irak, rumah-rumah yang dimilikinya di Palm Springs dan pantai Newport, dan banyak lagi kebohongan yang meyakinkan. Karena mereka menghabiskan lebih banyak waktu dengan satu sama lain, John mulai menginap di penthouse Debra. Sementara Debra sepenuhnya terpesona dengan dirty John, tetapi anak-anaknya tidak. Putri-putrinya, Jacqueline dan Tara, tidak menyetujui John sejak pertemuan pertama. Saat hubungan Debra dan John berkembang, hubungannya dengan putrinya memburuk. Dalam waktu kurang dari 2 bulan, Debra dan John memutuskan untuk tinggal bersama. Mereka menyewa rumah di Pulau Balboa di pantai Newport. Di mata Debra, John adalah pria terhebat yang pernah ditemuinya. Dia membawakannya bunga dan belanjaan, mencuci mobilnya, dan melakukan segala macam hal kecil. Karena semua ini, Debra dengan cepat dapat mengabaikan beberapa perilaku aneh John. Misalnya, kemana-mana dia selalu memakai baju biru pudar. Sepertinya dia hanya punya baju itu saja. Putri Debra tidak begitu cepat mengabaikan keanehan ini. Tepat sebelum Thanksgiving, ketika Tara, putra bungsu Debra, menemukan bahwa John dan Debra telah pindah bersama, dia menghadapi ibunya yang menyebabkan pertengkaran sengit antara Tara, John, dan Debra. Bulan berikutnya, Debra dan John memutuskan untuk menikah di Vegas saat dalam perjalanan bisnis. Tidak ada tamu yang diundang. Pada Maret 2015, Debra mulai mengetahui kebenaran tentang John ketika keponakannya Seth
menyampaikan beberapa kekhawatiran. Dia mengungkapkan kepadanya tentang waktu yang dihabiskan John di penjara dan bahwa dia bukan ahli anestesi. Sementara Debra bersikap seolah-olah tidak ada masalah, dia mulai menggali barang-barang John di rumah mereka. Akhirnya dia menemukan bukti dari semua kejahatan keji di antara surat-suratnya. Antara tahun 2005 sampai tahun 2014, Dirty John telah merayu puluhan wanita setelah bertemu mereka di situs kencan. Setelah itu, dia mulai mengelabui mereka dari uang mereka dan bahkan meneror mereka sesudahnya. Pada tahun 2014, John memiliki 3 perintah penahanan terhadapnya dari 3 wanita yang berbeda. Dan 3 wanita lainnya telah meminta perintah penahanan juga. Debra juga menemukan bukti dari situs lain di mana lusinan wanita memiliki peringatan terhadap John, menyebut dia sebagai penipu dan bahkan psikopat. Selama waktu ini, John sedang menjalani operasi punggung yang akan berlangsung selama 3 minggu. Debra memanfaatkan ketidakhadirannya untuk diam-diam keluar dari rumah mereka. Selama beberapa bulan berikutnya, John terus mencoba dan berdamai dengan Debra. Dia punya cerita dan pembenaran untuk setiap tuduhan yang ditemukan Debra. Akhirnya, John meyakinkan Debra dan keduanya pindah bersama lagi ke apartemen baru. Namun, kali ini Debra memiliki kecurigaan. Pada Maret 2016, Debra semakin tidak nyaman dengan pernikahannya dengan John dan keterasingannya dengan putrinya. Perilaku John juga semakin buruk. Akhirnya, Debra mencapai titik puncaknya ketika John membuat ancaman kekerasan terhadap Jacqueline ketika dia memergoki Debra mencoba menemui putrinya. Setelah peristiwa itu, Debra mengajukan pembatalan pernikahan tersebut. Sebagai tanggapan, John yang tinggal di Nevada mulai meneror Debra melalui panggilan dan pesan terus-menerus. Dia bahkan meminta perintah penahanan terhadapnya. Tetapi, pengadilan membantahnya karena dia berada di negara bagian lain. Pada Juni 2016, John mencuri mobil Debra dari luar tempat kerjanya dan berusaha membakarnya. Pada Agustus 2016, Jacqueline melihat John menunggu di luar apartemennya dan kemudian memperingatkan Tera juga. Pada tanggal 20, Tera kembali dari pekerjaannya. Begitu keluar dari mobilnya di tempat parkir ketika John menyerang dengan pisau. Dalam perkelahian yang terjadi kemudian, Tera bisa mendapatkan pisau dari John dan mulai menusuknya 13 kali. Terakhir kali di matanya. Anehnya, John tidak mati pada saat itu. Para medis berhasil membuat jantungnya berdetak lagi. Namun, kemudian Dirty John dinyatakan mati otak. Dia meninggal pada 24 Agustus 2016 setelah saudara perempuannya memutuskan melepaskan alat ventilatornya. Terima kasih sudah mendengarkan cerita Adilisti hari ini dan tunggu cerita-cerita baru selanjutnya yang lebih seru dan membuat hati semakin dak-dik-duk.